Duwe montore song alor no. Allah, tomate ceklek-ceklek. Assalamualaikum. Ini saya baru pulang dari Kesamben. Saya berangkat tadi malam. Ini saya tinggal hanya semalam ya. Masih siangnya ternyata kebunnya acak-acakan. Ayamnya bisa masuk ke sini. Astagfirullahaladzim. Yang diserang mayoritas sawi. Ini sawi besarku. Masya Allah. Ini aku petikin sekalian. Oke. Hancur. Sodakoh ya sama ayam. Sodakoh sama ayam. Padahal tuh ya, di kandang itu masih ada pakan. Aku cek tadi tuh pakannya masih ada. Tapi kenapa pakannya gak dimakan, malah nyari sayur. Nih, puas-puasin nih ayam sebelum kamu ku jual atau ku sembelih. Masya Allah, sabar ya. Menanam itu ya, teman keluarga Lux, kalau lagi happy panen itu happy sekali, itu mood booster sekali, senang sekali, nyaman di hati ya. Apalagi waktu nyiram, kelihatan hijau-hijau, itu mood booster banget. Tapi kalau lagi hancur kayak gini, ya lagunya ganti. Hancur hatiku mengenang di kau, hancur berkeping-keping. Begitukah ya lagunya mungkin? Aduh. Ya, alhamdulillah yang sini aman. Yang sini aman, ini cabenya keriting, potek aja. Potek lempar ke ayam. Lempar ke ayam. Ini ayam makan ya. Oke. Yang hancur sawi ini tadi rata-rata yang dimakan sawi apa ini namanya, sawi putih atau sawi besar yang dimakan ya, mungkin yang enak gurih gitu. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya sudah, mungkin dia nggak suka kalau dipakan pakai menir.
kan aku kasih makan menir. Biasanya mau-mau aja, ini tadi ternyata nggak mau, dan ini sawinya hancur, hancur sudah, bisa sampai ludes. Ludes sampai ludes. Oh, ini masih bisa diselamatin ini. Ya, enggak apa-apa. Yang masih bisa diselamatin, selamatin dulu. Oke. Kemanginya aman. Kemangi aman. Dan itu tadi aku baru beli galon 4. Beli galon 4 ya, buat nanam nanti, buat bertanam juga. Sini kering juga karena hari ini enggak aku siram. Aduh. Ternyata enggak hanya yang di dalam ini aja, yang di sana tadi juga dipatokin. Ini seledrinya masih terbilang aman. Yang habis itu ya ini sawiku. Sini. Ini juga habis ini ya. Dan ini juga. Oke. Alhamdulillah, rumahku pulang acak-acakan. Oke, terima kasih buat teman keluarga Lux yang sudah mau mendengarkan curhatanku. Kali ini aku tak ambilkan minum ayam, ini aku belikan tempat minum baru. Terima kasih ya teman keluarga Lux semuanya. Semoga kebunku habis ini bisa bagus kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.